Di Kota Semarang, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui website siagacoronasemarang.go.id hingga 14 April 2020, tercatat positif corona sejumlah 65 orang, di mana 16 diantaranya meninggal dunia dan 27 orang sembuh. Pasien dalam pengawasan tercatat ada sejumlah 195 orang. Dan orang dalam pemantauan tercatat masih sejumlah 1.590 orang. Sementara itu di Jawa Tengah sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui situs corona.jatengprov.go.id, tercatat pasien positif corona sejumlah 196 kasus, 34 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan pasien dalam pengawasan tercatat 660 kasus dan orang dalam pemantauan sejumlah 21.980 orang. Tim Liputan TVKU melaporkan.